Ya, saya Zainal Abidin, advokat, anggota Pradi, dan sekarang bekerja di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Untuk para calon ketua umum Pradi, saya hanya punya dua pertanyaan yang simpel. Yang pertama adalah bagaimana Pradi menjadi satu organisasi advokat di Indonesia yang mampu berperan dan mempengaruhi berbagai macam kebijakan dan pembentukan regulasi di Indonesia yang mampu mendorong terciptanya agenda-agenda reformasi hukum dan pembelaan terhadap dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana mandat dari reformasi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira pertanyaan saya adalah bagaimana memastikan adanya rasa kepemilikan setiap anggota Pradi terhadap organisasi ini untuk memastikan kontribusi setiap anggota untuk mencapai visi yang saya sebutkan di pertanyaan yang pertama tadi, sehingga setiap anggota merasa penting untuk berperan di Pradi untuk memastikan reformasi hukum dan pembelaan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini berjalan melalui organisasi advokat. Saya kira pertanyaan saya dua itu saja.